kami juga. Sadayana, kalau biasanya sehari-hari emak mainnya ke hutan dan laut, sekarang kali ieu emak mau istirahat. Emak mau jalan-jalan ke Jakarta, sekalian mampir ke gedung Trans 7. Emak teh mau ketemu artis di dieu. Tingali di depan lihat kolam ikan gede pisan. Eta yang mancur, Mak. Sanis kolam ikan. Ih, boleh, pasti boleh, tenang. Ah, kalau ditemu sapa? Moal, moal, moal. Air mancur. Ih, cek saha pokok. Mandi we, mandi. Jair, jair nagara de, hayu aing lah. Tapi gimana atuh ya? Udah dangdan cantik tetep we emang gak tahan lihat balong. Bawaannya teh pengen nyari lauk. Duh, kumaha atuh? Jangan coba aja nya. Gak ada ikannya. Cek saha di mana aya cai pasti aya lauk. Ikannya geuning sadayana, ini mah air mancur buat hiasan wae. Tanya itu mas gilir, Mak. Hah? Pak, boleh emang masuk? Ini bawa ini boleh? Pasang? Gak boleh, atuh. Disimpen di disimpen situ. Disimpen ini, ya. Pak, nitipnya, Pak. Le. Aduh, itu jauh-jauh, Pak. Di Pangandaran emang nyandak iya, Pak. Sadayana, hari ini super spesial. Ma diundang ke berbagai acaranya Trans 7. Ulu-ulu, meni grogi pisan ma teh. Pertama, ma diundang ke FYP. FYP teh, singkatan dari For Your Pagi. Nu tayang setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 8:30 pagi. Ya. Mas Salimah sama Arabi Ahmad, sama Ayah Muhammad. Aduh, seneng pisan, Mak. Biasanya Mak ketemunya kerang atau lauk ikan. Hari ini bisa ketemu artis papan atas ibu kota. Awalnya tuh Mak punya YouTube juga. Awalnya dari dulu. Katanya pas ditelepon sama Trans 7 gak percaya awalnya. Diajak collab dulu sama Jejak Segundul, 2 hari. Terus? Setelah itu sudah 1 bulan atau 2 bulan kemudian ada yang kontak. Mak mau nggak dibikinin program sendiri? Mimpi apa coba Mak bisa syuting bareng artis? Mak juga ditanyain macem-macem sama mereka. Duh, berasa Mak yang jadi artisnya ya. Mak juga diajak makan salmon dan kue nih. Boleh lah ya sekali-kali Mak nyobain menu internasional. Biar nggak makan combro sama semur jengkol terus. Mak, ngapain? Tinggalin. Mak lagi sama Arab. Mak gaya banget nggak main di kebun. Mak enak gaya banget nggak main di kebun, mainnya di studio. Studionya sekarang. Ademnya, Mak. Maaf, adem loh, Mak. Adanya blower. Ayo, Mak, makan lagi, makan lagi. Iya, terima kasih, Mak. Dia nggak bisa makan gini, ya. Maaf, itu siapa? Iya, sombong, atuh. Emak, itu yang nemenin emak. Ayo kerja teh cicing, atau apa, ikut campur. Cicing. Halo kameramen mah, gangguin emak wae lagi ngumpul sama artis ibu kota. Walaupun acaranya cuma sebentar, tapi berkesan pisan buat emak. Selesai dari FYP, Ma diundang lagi ke BTS. Teh bercanda tapi santai. BTS teh salah satu acara komedi nu tayang setiap Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam. Rame pisan ya studionya. Di sini ya Ma ketemu artis-artis papan atas kameramen. Halo, Ma. Banget Ma papan pilesan. Teh Ayu. Mak mau kenalin nih, lihat Sadayana. Mak lagi sama Teh Ayu, ya Allah cantik banget.
akhirnya emak ngefan lagi, ya Allah teh. Ya Allah, ya sami-sami ya Allah. Cantik. Semangat. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Deg-degan emak sih ya Allah. Cantik banget kameranya lihat. Aduh, akhirnya yang tunggu-tunggu emak. Ketemu juga. Aku jauh-jauh dulu ya. Ya, makasih Teh Ayu. Iya. 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 Lagi Sarah. Tinggali. Aduh. Negelis kia. Dulu mama cuma sekali we ketemu minta foto. Sekarang malah diundang ke acaranya. Duh, deg-degan pisan. Di syuting BTS kali ini, ceritanya emak bakal ketemu sama Gundul. Tapi ini mah Gundul KW, sadayana. Dul, Gundul di sini, Dul. Ini siapa? Ih, ini Mak Enah. Mak Enah. Mak Enah, Dul. Mak Enah. Ah, belum juga nyobain. Ah, Mak Enah. Lagi bikin konten, konten, tapi ini deadline ini gimana cerita? Main dong bang ke rumah kita, nanti masak-masak di rumah kita. Konten di rumah emak aja, ayo. Mas, boleh kalau kayak gitu? Ya. Nih, ya. Bumbunya emak udah siapin. Ada garam, bawang merah. Iya, iya, teh garam. Mangga? Oh, iya. Mangga, oh mangga. Mangga tuh ayah. Mangga gak ada, mangga buah. Mangga teh mangga. Mangga. Mangga tadi. Oh iya. Berapa banyak ini? Sacukup nawae, sok. Nggak kerasa juga, aduh. Agak banyakan. Aduhnya mual enak, atuh ah. Emak juga sempat masak di dieu. Tuh, tahu aja ya. Kalau masakan emak teh selalu raos pisan. Kieu lah. Pas emak lagi syuting, ada bos-bosnya Transmedia oke sadayana. Namanya Ibu Susi dan Bapak Andi Kairil. Emak seneng bisa sambil kenalan, saling silaturahmi. Semoga bisa bertemu lagi ya sadayana. Pokoknya lega, udah lega, udah lega. Lebar dong. Aduh, pokoknya luar biasa. Tidak bisa dikatakan. Padat nih jadwal, padat. Padat. Padat nih. Habis ini kemana nih? Habis ini ke sebelah. Hayu. Terakhir, emak mau pindah ke studio sebelah buat ikut arisan. Eta yang ada Surya yang jadi hostnya. Kalau iya teh, konsepnya mah seperti kuis. Jadi pesertanya ge banyak. Emak juga ganti baju heula biar meriah. Sama kayak yang lain atuh ya. Dapat satu tim, sareng Neng Jessica Iskandar. Duh, menigulis pisan deh. Ah, namanya kuis berarti ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau bisa jawab dan menang, bisa dapat hadiah. Emak deg-degan, aku tuh bisa jawab. Tapi tetep pedewenya. Apa bahasa Inggris 22? 22, betul. Berapa banyak kurcaci dalam film Snow White? 7. 7, betul. Sekali sadayana, tim emak kalah. Soalnya teh tadi dapat bom, jadi nilainya berkurang. Tapi tenang naon lah ya, tim emak dikasih hadiah hiburan. Bagi tuh, dapat ini belum dapat sama kameramen. Emak dapat uang taping. 20 juta yang emak beli. Program apa sih? Program sih udah banyak yang bungkus. Seneng pisan emak sadayana bisa jadi bagian dari Trans 7. Diundang ke beberapa acara dan nambah pengalaman buat emak. Undang di Arisa. Sama-sama. Undanglah emak ya. Iya boleh ntar kalau anak saya nikahan ya. Sekarang anak saya baru 8 tahun ya, tunggu aja sabar aja sabar. Ya, ini dong ya. Kita syuting Rabu Kamis juga. Selasa. Habis ini sama siapa? Iya. Selesai juga ikut syuting kesana kemari sesuai janji emak mau masak makanan spesial buat sadayana. Kameramen, tingali emak mau balas dendam. Huh? Belaan emak pengen ketemu sama para pihak emak. Eta petek di sini weh, semuanya. Tingali, bawa naon.
Ma belaan gak makan pete kameramen. Temu rapi anak. Baunya, Ayu takut ting-ting. Baunya. Enggak makan ini, emak. Sekarang udah selesai ketemu mereka. Emak mau gaskeun pokoknya mama makan pete. Hayo. Iya. Kali ini emak mau buat sambal udang petai. Bumbunya sederhana, cuma cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, wortel, jeruk nipis, lengkuas, dan garam. Selain makanannya yang spesial, ada teteh spesial juga nih yang nemenin emak, Teh Rani. Kameramen, kade. Iya teh, langsung di... apa ini? Dipantau sama seseorang. Kalau kameramen, lamanya kesini kameramen yang ditegor. Ayo. Sekarang emak mau bikin bumbunya. Semuanya diulek jadi satu, sekalian dikupasin. Iya, petainya. Duh, aroma khasnya teh meni-meni ya. Yang bikin emak selalu kangen makan petai. Mama mau ganti petai aja. Tinggalin nih. Yo, favoritnya, Mak. Favorit pisan kameramen. Puasa nih gara-gara ini nih. Puasa gara-gara pengen ketemu artis, emak teh. Tapi sekarang kebayarkan kan kameramen mana? Iya, Mak, artis penggilesan. Kalau bumbu sudah siap, tinggal ditumis. Tapi emak kudu tunggu minyaknya panas heula, sadayana. Kalau minyaknya sudah panas, tinggal masukin bumbunya. Ingat, apinya teu kudu besar. Nanti bumbunya bisa tutung alias gosong. Ayo, masak-masak di tamannya. Kepandai atuh kameramen. Adem nama Jakartanya. Ternyata ada taman juga di Jakarta, kirain mata gedung semuanya kameramennya. Ternyata ayah kameramen. Kebun juga ada mah di belakang. Hah? Kebun. Kebunnya ada kebun. Oh iya. Bukan itu. Berikutnya, masukin udang, petai dan wortelnya. Diaduk sampai bumbunya tercampur rata kurang lebih 30 menit. Ah, udangnya sudah berubah warna kan? Artinya sudah mateng. Ayo, Sadayana kita cobain. Sadayana nih, masakannya udah mateng. Aduh, Neng, sok Neng. Punten, iya. Saya sok. Kumaha, iya kan kuir-kuir ku Neng. Manu, iya kan Neng, mabahekeun. Supaya lebih kenyang, enaknya pakai nasi putih, apalagi dimakan selagi hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Petainya. Udangnya. Kumaha ya rasanya? Rasanya. Petainya kriuk. Udangnya mantap. Pedasnya cukup panenangnya. Ah, Sadayana, hatur nuhun atuh ya. Sudah ngikutin cerita emak selama tampil di acara Trans 7. Semoga emak bisa diundang lagi ya. Amin. Sadayana. Kapisan. Mantap, Nang. Sadayana, ma hari ini ayah janji sama juragan mau bantuin ngumpulin telur bebek. Hayo tuh temenin ma. Sadayana, lihat. Di kandang bebek. Mak udah disambut sama keluarga bebek, loba pisan ya. Tapi ini mah baru sebagian, masih ada deui di dalam. Kalau siang-siang memang bebeknya suka keluar-keluar gitu, nyari udara seger meureunnya.
nanti sorenya masuk deui ke kandang. Sadayana, duh rame pisan kayak lagi konser ya. Nah bebeknya iya nggak dijadiin satu ya, terbagi beberapa kandang tergantung usianya masing-masing. Banyak banget. Ya. Kameramen mah ayo mak nepi atuh. Minggir. Ada banyak bebek. Iya, mak mau ke si Obos nyamperin. Awas ya kumaha ieu, kumaha ieu, kumaha ieu. Duh, lagi buru-buru malah dihalang-halangin wae jalannya. Riweuh. Mak mana ya, Pak? Oh, ternyata juragan teh lagi bikin pakan bebek. Soalnya bebek di dieu teh loba pisan makannya. Satu hari bisa sampai 5 kali. Kalah, Mak. Ya, jadi emang teu diomelin. Bebek nu aya di dieu jenisnya bebek packing, termasuk kualitas unggul yang bisa menghasilkan daging dan juga telur super. Warnanya putih seperti angsa, badannya lebih besar dari bebek lain dan lebih tahan sama penyakit. Dalam satu bulan beratnya bisa sampai 1,5 kilogram. Ini sikat cincak cicing, kumaha? Amun pepes mah seseulan kameramen. Maan seseulan, Mak. Nanti emak dimarahin. Nah, bebek packing biasanya bertelur saat umur 5 atau 6 bulan. Dan bertelurnya ayawe nu sembarangan. Jadi kudu dikumpulin heula. Tinggal sadayana. Telurnya banyak banget, ye. Aduh, mencar-mencar. Entokna bandel, ah. Entok bebek, Mak. Bebek. Bebeknya bandel bandel, ye. Ayo, Neng, dari Neng. Mak, mana ya, si Ma ya? Mak, dia. Ya. Nah, sadayana, tahu nggak? Ini tuh telur jenis bebek apa? Ayo, tebak. Nah, telur bebek. Telur jenis bebeknya bebek packing, bebek apa? Terpopuler di sini. Terpopuler di sini. Terkenal ya kemanya. Terpopuler kali. Iya. Karena jenis bebeknya bebek yang terbaik. Ya udah. Bagusnya mah telurnya, Mak. Bagus banget aku kameranya tinggal aya nu warna biru, warna bodas. Kumaha si juragan, mending mah tangkepin wae atuh telurnya. Sayang euy kalau pecah. Aduh, kumaha si juragan, bisa bau amis atuh baju emak. Kameramen juga, bukannya bantuin emak malah sibuk sorangan. Emak, saya minta maaf, Mak. Bos, ini gimana ini? Saya minta maaf, Mak. Lihat, berat Pak dengan telur, apalagi ya. Di belakang, Mak. Ya, sebagai permintaan maaf saya kasih bebek ya, Mak. Bebek? Iya. Ternyata juragan lagi sortir atau milihin telur. Mana telur nu bagus, mana nu jelek. Soalnya kalau jelek mah nggak bisa menetas telurnya, teh. Ulu, kirain emak teh telurnya dibuangin, wae. Ih, sedayana, emak dikasih bebek banyak. Sekarang mau langsung masak aja. Semua. Alhamdulillah rezeki emang gak pakai kemana ya. Biar kena ceplok telur tapi emak dikasih bebek sama juragan. Enaknya dimasak apa ya sadayana? Sadayana. Nih emak lagi pegang apa ini emak kameramen? Bebek. Ada 4 bebek yang lainnya. Mantep aku. Jualan ya? Enggak, masak sama Neng. Mak itu apa coba kameramen? Masak bebek gentong.
Bebek teh salah satu lauk kesukaan emak, jadi bisa dimasak jadi berbagai macam olahan. Nah, karena bebeknya bakal dipanggang dalam gentong, bumbunya sederhana. Ayah cabai, daun jeruk, jeruk nipis, serai, kecap, gula merah, daun bawang, bawang merah dan putih, kemiri, lengkuas, lada bubuk, garam, cabai bubuk dan kaldu. Ulek heula, bawang putihna, garam dan kemiri. Makan. Udah ganggu. Kadieu we, kadieu, kadieu. Ih, cing. Panteng di mana dia? Cing. Ulah kameramen kebiasaan atuh. Kalau ada yang bening-bening mah emak dilupain. Biar we nanti emak enggak bagi bebeknya. Sementara eta si teteh yang ngiris daun bawang untuk campuran bumbunya. Ring, suka bebek enggak? Suka. Nanti kita soalnya kita tuh nih masak sendiri, dimakan sendiri nih. Mandiri. Gimana mang lagunya? Masak, masak sendiri. Makan, makan berdua. Nih, emak mau bikin bumbunya yang banyak sekali. Biar rempah-rempahnya itu nggak tanggung buat bebeknya, biar mantep nih. Ma juga tambahin lengkuas dan bawang merah. Jangan lupa serehnya digeprek ya, teteh. Kalau sudah diulek, tambahin bumbu cabai, kaldu, lada, dan aduk sampai merata. Terakhir, tambahin daun bawang nu sudah diiris tadi. Nah, kameramen. Mak sengaja nih, buang pantatnya. Nih, pantatnya bebek. Kenapa emak buang sebelum dimasak itu? Supaya bebeknya itu enggak bau angruk, angruknya bebek. Bumbu sudah jadi, tinggal dibalurin ke bebeknya sampai ke dalam-dalamnya. Ini ngapain, Mak? Habis ini tuh kita gantung. Iya. Nah, sadayana, bumbu sudah dibalur, tinggal dimasak. Cara unik pakai gantungan baju nu terbuat dari besi, makanya sengaja teu dipotong deui. Setelah itu tinggal digantung di gentong nu terbuat dari tanah liat dengan bara api di bawahnya. Nah, kameramen, setelah bumbunya selesai terus bebeknya ditaruh ke bara api, kita tutup. Selama berapa lama, Mak? Selama 44 hari. Masya Allah, sebulan. Lama enggak, cuma 2 jam, 3 jam kameramen. Penggunaan tanah liat ge aya alasanna, nyaeta memperkuat rasa masakan dari endapan bumbu di pori-pori tanah liatnya. Supaya lebih lengkap, makannya harus pakai sambal atuh. Biar si teteh we nya membuatnya. Cenah aja gue bikin sambalnya. Salena, baru ge dibuka tutupnya udah wangi rempah. Setelah matang, bebeknya berubah kecoklatan dengan tekstur daging yang kenyal, kesat, tapi tetap atuh, gurih sampai ke dalam. Hayu atuh dicobain, sekalian emak ajak juragan nyobain masakan emak nih. Sadayana, ini kameramen tingali. Bebek gentongnya udah mateng, manis habakul kieu kameramen. Ah, pesta pokona emak ye. Tapi karena masih utuh, kudu dibagi heula ye bebekna. Hayu neng, tarik-tarikan. Hiji, tangan lorang. Dua tuh, hiji. Tangan dua. Hiji. Eta bawahnya pegang. Aduh. Hiji, dua atil neng. Kuat banget. Mana, Pak? Sadayana, bebek packing ieu punya nutrisi nu melimpah, kaya akan protein dan juga bisa menjaga kesehatan tulang karena mengandung kalsium. Mantap surantap kan? Sadayana, terus bisa. Ayo neng nambah deui. Aduh, Pak, enggak nambah deui, Pak. Wes mas, untuk eglani.
Eta dandang meni badag pisan. Sini sini, ma bantuin. Loi lur, tak lebokno dhisik iku sisane digawe nganu ya, digawe iwak. Ono telo nggo iwak Banung, ya wis alae Banung dhewe. Guningan Mbak Banung teh mau nguku singkong sadayana, tapi Mama masih penasaran ndak mau dibikin naon sih. Ya udah, mangga lanjutin Mbak Banung, siapin bumbu-bumbunya. Oh, aya bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, kemiri, kencur, laos, semuanya ditumbuk sampai halus. Hai kilor, loh, bayungnya wes oleh setenggok loh, sak menake. Ya wo kong lah, kok menung menung ini kong? Seger, nasi menung ini. Iya, kok menung tunggu menung. Kong aku jalan tolong bu aku, baru lagi kong, telo kong. Kok nih mari-mari telo, pelatok ke kelapa ya? Oke. Aduh dur sadayana, meni romantis pisan, ey, besti mate. Masak aja mesti berduaan sama bebeknya. Ternyata bebeknya Mbak Banung tadi teh abis panen daun lembayung di sawah. Udah masuk musim penghujan nih, jadi tanaman kacangnya tumbuh subur dan daunnya bisa dipanen buat masak. Sebelum dimasak, daun lembayung dipisahkan dulu ya dari batangnya, dicuci terus direbus. Wah, mah tahu nih, kayaknya Mbak Banung mau masak oblok-oblok daun lembayung. Nah, bebeknya Mbak Banung kebagian parut singkong yang masih mentahnya. Oh iya, eta singkong yang tadi dikukus sepertinya udah matang deh Mbak Banung. Coba gerak diintip. Wes, matang boyong. Wes mas, empuk e glani. Lur, empuk e talah lho. Tumbuna rasa digongso lur, kanane brak-bruk ngono ki wae wis rampung. Allahu Akbar. Lali lur. Iki sing bumbune telo, iki sing bumbune oblok-oblok. Lah sing tak kei bumbune bumbu telo. Lah iki keprewe. Enggak apa-apa tuh Mbak Banung. Dijamin rasanya tetap rawos kok kalau Mbak Banung yang masak mah. Bumbu udah masuk, lanjut tambahkan parutan kelapa dan masak sampai mendidih. Wes lur iki wes umop ya. Mbak Ayungnya ayo dilebokke. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene iki lulur. Dadine dapurane oblok-oblok iku kaya ngene lho. Makane, senajan salah bumbu, neng enak. Sayur oblok-oblok sudah matang, Mbak Banung lanjut siapin lauknya. Singkong parut tadi ditambahkan bumbu halus, kelapa parut, garam, dan penyedap rasa. Ini kita iling zaman biyen aku sekolah SD. Hei, dulurku kabeh, koncoku, iki lho sing sekolah SD, Ma'arif biyen yo. Awak dhewe lek sik kelingan ora karo Yumuniatun. Iku sih mbokku rek. Aku rek sekolah mesti dikei ngene iki. Digoreng lho jenenge iki aku lali jenenge apa iki lho. Heeh. Adonan singkongnya kemudian dibentuk tipis-tipis dan digoreng ya. Jangan terlalu tebal biar nanti tetap renyah dan matangnya merata. Biar makin mantap makan siangnya Mbak Banung goreng ikan asin oge. Okay. Oh. Semua udah matang, saatnya ngabot ram yuk, sedayana. Ulu-ulu, meni rame pisan ya. Mbak Banung makan bareng sama keluarga dan tetangganya. Mantep pisan ini, Ma. Makan siang seserangan di bawah pohon. Cocok, Mas. Ini, Ma. Mbak Banung teh paling bisa ya bikin makabita. Apalagi kalau udah geleng-geleng gitu. Pasti enak ya masakannya. Makan siang pakai hasil kebun sendiri, menunya mah biasa sih, tapi rasanya dijamin luar biasa ya. Raos pisan.